warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan buat tutorial bagaimana cara menghitung kubikasi. Pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih kubikasi itu? Nah, yang perlu kamu pahami, kubikasi itu sama dengan volume atau isi. Jika berat, satuannya kilogram. Maka, untuk kubikasi, satuannya adalah meter kubik. Bisa disingkat kubik, bisa ditulis M3 atau M pangkat 3. M ini adalah meter. 3 artinya 3 kali, M-nya ada 3. Contoh misalnya ada ukuran balok berukuran panjang 30 meter kali 20 meter dikali 10 meter. Ya. Contohnya ada balok ini nih. Kita ukur dulu baloknya. Panjang 30 meter. Lebar 20 meter. Tinggi 10 meter. Ya. Jadi kubikasi volume balok ini ya, 30 meter dikali 20 meter dikali 10 meter sama dengan ya 6000 ya. Sama dengan 6000. Di sini meter 1, meter M1, M2, M3. Berarti ada 3 meter, ada 3 M, berarti 6000 M3. Wih. Oke, teman-teman, mungkin itu videonya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.